Jalan Sehat Mapan bersama PAL TV yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2022 di kantor Gubernur Sumatera Selatan menghebohkan Kota Palembang. Terlihat masyarakat sangat antusias mendaftarkan diri untuk mengikuti Jalan Sehat di Bazar Pendaftaran Kambang Iwa pada Minggu pagi. Seperti inilah antusias masyarakat Palembang mendaftarkan diri di bazar pendaftaran di Kambang Iwa pada Minggu pagi untuk mengikuti Jalan Sehat Mapan dan Palembang TV. Kegiatan ini dibuka untuk umum dan bebas biaya pendaftaran. Jalan Sehat akan diselenggarakan pada tanggal 28 Agustus 2022 di kantor Gubernur Sumatera Selatan. Berbagai hadiah menarik sudah disiapkan membuat para peserta semakin antusias untuk mengikuti kegiatan ini. Arya, salah satu peserta yang mendaftar, mengatakan kegiatan yang bagus dan dibuka secara gratis membuatnya semangat. Dia juga mengajak teman-temannya untuk ikut Jalan Sehat dan berharap mendapatkan hadiah. Arya. Mbak Arya, kenapa nih udah mau daftar nih Jalan Sehat? Iya, pengen sehat. Dapat informasinya pertama dari mana, Mbak? Ini, kesini tadi. Nggak sengaja lewat. Rencana mau daftar sendiri atau mau ngajak keluarga dan lain-lain? Ngajak teman aja ya. Okay. Apa nih, Mbak, yang mau diharapin dari Jalan Sehat ini nanti? Apa hadiah apa yang? Hadiah apa aja, Mas? Mau ngarepin hadiah? Jalan Santai Gratis. Kasih, Mbak. Sementara itu, salah satu pelaksana acara mengatakan kegiatan ini dilakukan untuk mengajak warga Palembang untuk sehat. Selain itu juga, panitia juga menyiapkan puluhan hadiah yang akan dibagikan secara gratis untuk peserta Jalan Sehat. Luar biasa, karena juga acara ini cukup besar dan memang kebetulan gratis sehingga masyarakat sangat antusias untuk bisa mengikuti kegiatan Jalan Sehat menuju Mapan ini. Karena memang ketika Jalan Sehat itu nanti akan ada door prize yang dibagikan kepada seluruh peserta. Ada pembatasan enggak? Pembatasan tidak ada sebenarnya. Yang penting para peserta ini harus mendownload aplikasi Mapan. Sejauh ini sudah ratusan peserta yang mendaftar Jalan Sehat. Irawan, PAL TV.